Assalamualaikum, tetap di channel saya, Jamasu Auto. Jadi kali ini saya tetap akan membagi tip-tip buat teman-teman yang mengalami kesulitan untuk membersihkan jok yang berwarna krem yang berbahan Oscar ini. Jadi di sini saya akan membagi-bagi buat teman-teman yang tidak sempat ke detailing ataupun salon mobil. Di sini ada tipnya. Sebelum saya lanjutkan, tolong like, komen, share, dan subscribe. Biar untuk channel saya ini bisa berkembang terus dan bisa membantu buat teman-teman yang mengalami kesulitan perihal detailing. Oke, lihat tip dan caranya bagaimana. Oke, guys. Oke. Saya membagikan tip ini cukup mudah untuk bahan-bahannya ya, guys ya. Untuk bahan yang berwarna krem yang sangat kotor dan menghitam ini, tetap saya menggunakan sabun colek biru. Mengapa saya tetap tidak menggunakan deterjen? Karena untuk kotoran yang warna menghitam di bahan Oscar yang berwarna krem ini, saya menggunakan sabun colek biru. Itu lebih keras ya guys ya, lebih keras dan lebih membersihkan. Oke, di sini caranya ya guys ya. Pertama-tama saya ratakan dulu. Dan yang kedua, kita ratakan dengan sabun colek. Dan untuk kelanjutannya saya sikat biasa. Sebenarnya sabun colek berwarna biru ini sangatlah ampuh ya guys ya, untuk membersihkan Oscar berwarna krem yang menghitam kotor sekali. Jadi jika teman-teman tidak sempat ke detailing, bisa dikerjakan di rumah sendiri ya. Dan untuk selanjutnya saya lap krim ya guys. Bekas yang saya sikat dengan sudah sabun ini saya bersihkan dengan lap paper. Dan hasilnya sangat bersih sekali ya guys ya. Untuk jok bagian belakang ini ataupun seat ini bisa mungkin bisa didekatkan lagi mas, warna lebih bersih, kotoran sudah mudah hilang sekali. Oke, coba saya lanjutkan untuk bagian samping atau depan guys ya. Coba membersihkan bagian samping jok ini ya guys ya. Mungkin lebih dekat untuk kotoran lebih menghitam. Dan seperti biasa gunakan wings biru, kita ratakan saja.
Oke. Coba saya lap ya guys ya, bekas yang barusan saya sikat ini. Untuk membersihkan jok yang berwarna krem ini, tetap saya menggunakan Wings Colek biru biar lebih cepat dan lebih bagus lagi hasilnya, guys. Hasilnya lebih bagus, lebih bersih. Dan untuk kelanjutannya, saya coba bersihkan bagian ini, guys. Ini bagian agak hitamnya lebih banyak. Flek-flek hitam sangat banyak sekali. Di sini saya akan langsung sikat langsung aja. Coba saya lap ya guys ya, setelah saya sikat seperti tadi. Hasilnya lebih bersih ya guys ya. Dan ini adalah setelah saya bersihkan sampai segini. Ini saya bersihkan semua, dan yang ini belum semua, jadi masih ngeflek. Ini juga masih ngeflek. Coba saya sikat lagi. Seperti biasanya saya lap setelah saya sikat. Nampak bersih sekali ya guys ya. Putihnya, kuningnya ini lebih kuning sih, tanpa flek untuk bagian jok ini. Jadi tip yang saya tutorialkan ini sangat mudah, untuk bahan-bahannya pun sangat mudah, bisa digunakan sehari-hari. Untuk teman-teman yang mengalami kesulitan. Oke guys, sekian dulu tip dan tutorial saya ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.